Penampilannya berbeza jauh dari beberapa waktu lalu. Semakin jelita, model dan pelakon senior Aliza Kasim memang jarang terlihat di TV dalam dunia hiburan. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Untuk pengetahuan, Aliza mula menjejakkan kaki ke dunia glamour apabila menjadi juara Dewi Remaja pada tahun 1987. Aliza yang sememangnya masih jelita walaupun sudah menginjak usia 51 tahun. Aliza Kasim dilahirkan pada 29 November 1970 ialah seorang model dan pelakon wanita Malaysia. Aliza juga mempunyai agensi permodelan sendiri, Work at Work, Sendirian Berehat. Aliza juga pernah berlakon dalam beberapa filem dan antara yang popular ialah Panas, X-Ray dan Cinta Kolesterol. Aliza telah menempuh pengalaman menakutkan apabila kediamannya di Pantai Hill Park diceroboh perompak. Masih trauma dengan apa yang berlaku, pelakon filem Panas dan Susu ini turut kerugian mencecah angka RM280,000 Malaysia. Manakala wang tunai yang hilang pula berjumlah RM13,000 Malaysia. Aliza masih aktif dalam dunia peragaan dan sering tampil menjadi juri dalam program reality TV. Gambar-gambar ini membuktikan usia bukan penghalang baginya untuk tampil bergaya dan nampak lebih muda. Memang maintain kejelitaannya, kalah gadis-gadis remaja. Dah habis, tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. Video Hajah Mazuin Hamzah menghampiri 50,000 views, so korang jangan lupa tonton dan tambahkan views ya.